Ini geprekannya nih, geprekannya siapa yang mau tak geprek gini? Mau tak geprek gini. Oh ya Allah, ini dimakan gini aja enak yurek yo. Awur-awur emplok. Masak kepiting hidup kita hari ini, masak kepiting hidup. Mau kamera 2? Kok doyan banget. Teman-teman, selain masak kepiting, Fari dan Nurhan hari ini mau bagi-bagi uang sebesar 15 juta rupiah. Pengin tahu caranya? Gampang banget. Tonton terus videonya sampai dengan babak penghabisan. Jangan di-skip iklannya. Oke, nyapa dulu ya. Teman-teman, apa kabar kalian semuanya di sana? Selamat datang di channel kesayangan umat manusia di seluruh dunia. Fari dan Nurhan. By the way, anyway, busway. Ini tanggal piro? Maaf. 10 Oktober 2019 saatnya Fari dan Nurhan masak-masak lagi beraksi di dapur termahal di seluruh dunia. Geng, sebelum itu ya, aku mau kenapa aku pakai baju gini? Karena aku habis ini mau di make up-in. Soalnya banyak sekali yang nanya ke Fari dan Nurhan setelah anak kuliner dia bikin video waktu pernikahannya Ken and Brit. Banyak sekali yang email, terus DM, terus WhatsApp ke asistenku. Mbak Rida itu makeupnya bagus banget, soft banget, natural banget. Pakai apa? Terus kemarin aku bikin video lagi untuk silver and gold button. Ya, yang nanya kepada Nurhan, Mbak Farda itu kok bagus makeupnya? Lah, banyak sekali lah ya. Karena Farda Nurhan itu terkenal dengan kebaikannya dan ketidakpelitannya. Sekarang Rida mau buatin ya 1-2 menit tutorial makeup dan produk yang Farda Nurhan gunakan. Ayo ikut. Dia produk yang Fari dan Nurhan gunakan, Regasa. Teman-teman bisa mendapatkan produk ini lewat e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Search for Regasa Official Store, langsung scroll ke bawah dan langsung pesan semua produk Regasa seperti Fari dan Nurhan. Ayolah, kan aku anaknya. Loh. Ini bagus. Aduh, mau semuanya. Kan aku anaknya. Semuanya diambilin ya. Tidak, aku bukan yang ngerayu ya. Ini kayak tiap hari kayak gini cantik banget loh. Masa sih? Iya, cantik banget kayak gini tiap hari. Bener, aku enggak bohong. Aku beneran enggak bohong. Ya pas aku mau ngomong lah, saya seran dong. Kira pelit banget sih sama aku. Ya Allah, ilallah Muhammad Rasulullah. Ya sudah ya teman-teman, ini dia gaya make up ringan ala Fari dan Nurhan. Pingin kembaran? Gampang banget. Langsung beli produk make up Regasa, nanti Fari dan Nurhan tuliskan di bagian deskripsi dan komen. Sekarang kita masak. Ya Allah, kita masak-masak yuk geng. Ayo. Seneng banget mama. Anak kecil punya anak. Jadi ceritanya Fari dan Nurhan mau masak kepiting sambal pocong. Ada-ada aja namanya ya teman-teman ya. Enggak apa-apa, namanya juga channel alay. Ya wes, ini dia bumbu-bumbunya. Ini ada daun bawang, geng. Cabai rawit merah dan cabai rawit hijau sebanyak mungkin. Bawang putih kira-kira dan ini ada kemiri ya teman-teman ya.
kemirinya wes dikira-kira sendiri ya. Terus kalau teman-teman nggak suka dengan daun bawang atau nggak suka bawang, ya sudah nggak apa-apa, nggak usah dikasih ya. Bumbu-bumbu tambahan lainnya adalah garam, merica, totole, dan sedikit gula. Rebus beberapa saat, iki geng wis matang. Tak tunjukin ya teman-teman ya. Jangan lupa ya untuk dibersihkan dulu. Soalnya kepiting iki rek mulai dari dia lahir sampai dengan aku bunuh, dia belum pernah gosok gigi. Iya, cucunya nongol. Sini sayang. Sini sayang, jangan ngebelakangin kamera. Cucunya boleh nongol ya. Sekarangnya liatin. Saat ini kita bersihkan. Udah bersih ya. Habis itu kita geprek, kita geprek. Oke, oke. Syuting dulu ya sayang ya. Teman-teman coba cili ya rek ya. Namanya juga Fadhan Nurhan ini pelit. Padahal mau masak kepiting coba cili. Enggak apa-apa ya teman-teman ya. Sekarang kita masak. Masak. Sudah panas, sudah panas. Sekarang bumbunya ini kita masukkan ya teman-teman. Beli parfum, tidak perlu beli parfum. Sekarang di dapurku ini wangi harum banget. Teman-teman informasi tambahan ya, sebenarnya ini tidak perlu dikarenakan kepitingku itu tadi seger, masih hidup ya. Tapi kalau teman-teman misalnya beli yang gak seger, dapat yang gak seger, kalau lagi menggodok, merebus, pastikan ditambahin apa ini jenengnya? Daun salam dan daun jeruk ya geng ya. Oke, kayak gini. Biar gak amis, biar gak amis. Tambahkan cabai rawit, garam secukupnya, totole, gula, terakhir merica. Ratu endok, kalau nggak ada endok kurang afdol ya. Kita masukin endoknya, kini. Iya. Aduk aduk, gini. Halo Nelly, lagi ngapain? Masak, Nelly. Apa Nelly? Nelly cah. Nemu juga. Nemu apa? Nenek muda. Dapat dari mana nak kata-kata itu nak? Mama muda mau masak, mama lincah mau masak, yo iso ndak? Loh, lo kan? Isone dandan tok arek iki. Masak pakai jam tangan, masaknya ndak pakai jam tangan. Masaknya pakai mas putih lo. Gangguin doang itu geng, gangguin doang dia. Masak kurang lebih 5 sampai dengan 7 menit, nggak usah lama-lama ya teman-teman ya, karena kepitingnya kan sudah matang. Terus sekarang kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Widih, wow, pedes kan. Bahan-bahan terakhir ini dia jamur enoki, kita masukkan. Mau makan kita ya. Teman-teman, sebelum kita nyantap, aku mau mereview ini ku dulu. Apa? Makeup? Iya, regasa yang Fadhan Nurhan pakai hari ini. Aku kan tadi dandannya jam 10 pagi. Ini sudah jam 5 sore. Tadi sudah Insta story, sudah bikin video Instagram dan lain sebagainya. Itu kalau nggak percaya udah sore tuh. Ayo kamera sana. Wes sore, geng. Tetap ya, Nek ya? Iya, tetap. Enggak. Apa? Flawless, tidak luntur on ya. On point. Oh, on point. Wow. Dan ini tuh geng, kalau sekarang tuh dipakai rasanya nggak berat, ringan gitu. Ringan aku banget suka ya. Pakai bedak yang seperti ini. Aku suka pakai produk kecantikan yang seperti ini. Rasanya ringan. Dan ini lipstiknya tetap mulai dari tadi. Iya, tetap. Coba coba. Kita ngemplok ya. Ayo. Oke. Okay. Ini dia menghadirkan kepiting sambal pocong. Ayo.
Tak coba nasinya dulu ya. Nasinya dulu. Gendok-gendok. Nasinya digendok. Oh langsung ya, bias ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awur-awur. Emplok. Kok dikerong gendeng emang? Rasain yang pakai earphone, rasain yang pakai headset. Kita patahkan. Tidak patahkan. Enak. Ya Allah, enak. Tidak sia-sia menunggu selama ini, enak banget. Wow, kira. Parah ngebuk rerek ya. Lihat kepiting seger kayak ya. Ini. Kok ngerti-ngerti ya, fresh kok dia? Fresh, berarti ya. Ini apa sih, Ria? Makasih ya, emang orang tua kayak gini, orang tua yang bagus kayak gini. Enak, kurang. Kalap dagingnya. Udah, untuk nasi. Oke. Barang. Ayo. Enggak belum. Sekali lagi yuk, geng yuk. Sabar. Gila, Des. Jamur enokin dok nasi. Mau tau nggak apa kepanjangannya? Jamur nggak ada kepanjangannya. Janda di bawah umur. Kasih cium sayang, yo anakku itu kan kamu. Oh iya. Ayo. Telur. Loh, kontesan dok ya? Nah. Ini ndokku. Masih ada. Enak banget. Ayo, ndoknya, ndoknya. Tolong tambah nasi sekarang juga. Sekarang juga. Ya Allah, ndok. Nasi, Bu. Maaf, Ibu. Boleh nasi. By the way, anyway, Baswe sambil nunggu nasi yo. Apa kabar kameramen? Ngiler. Aduh, saatnya rek sudah tak ngiler. Ngiler ya. Nih, apa? Kok aku diem sih kalau aku yang ngomong? Ngiler. Tidak, enggak Rida yang bayar, Rida yang bayar. Oke. Adegan makannya selesai dulu sekarang dan mau review ya, geng ya. Teman-teman, sebenarnya sambelnya ini tidak harus dimasak dengan kepiting atau telur atau jamur enoki. Kenapa tadi aku masak bareng? Ya itu hanya sebagai contoh aja bahwa sambal pocong ini masuk dimasak dengan apapun, tempe, tahu atau dengan ayam goreng ini masuk. Kalau teman-teman enggak mau ditumis, sambelnya tadi itu aja tinggal dimasak, itu taruh di mangkok, dimakan dengan nasi anget dan kerupuk bawang. Enak, geng, ngemplok lagi. Arek iki rek makan to, kamu review rek. Kerupuknya habis ya? Kerupuk bawangnya. Ini rasanya gurih. Gurih dari kemiri. Habis itu, kan bumbunya enggak neko-neko ya. Tapi enggak tahu kenapa gitu, geng. Cabenya itu loh. Kayaknya nyentrong banget rasanya ya, tapi enak ya karena ada gulanya ya Nduk ya. Masih ada sedikit manisnya, gurih dari totole dan gurih dari kemiri, enak. Ini sambalnya enggak pasaran ya. Oke. Ya Allah, Nduk. Ngalah dong sama anaknya. Ngalah melulu perasaan maknya. Kan orang tua kayak gitu dong. Bukain dong cakap yang makan. Loh. Iya, apa? Bukain sendak yang makan. Oh, gitu. Oke, boleh. Tak pecel kon kondo, sesuai Nduk. Wah. Satu nak. Wah, dagingnya rek. Oh, ya Allah. Kih, emakku saiki rek. Oke. Tiap minggu kayak bikin siput-siput gini. Nduk. Aduh, daging kepitingnya nih lo teman-teman seger banget. Enggak tahu ini daging kepiting apa ya, manisnya minta ampun. Manis-manis natural dari dalam dagingnya ya. Oh, gitu ya. Ini sih pedes banget, tapi pedesnya tuh masih ya bisa dinikmati lah geng oleh lidahku dan mulutku ini teman-teman. Jadi sama. Mentang-mentang sudah punya anak yo, sudah jamur. Kok dia sekarang teriak-teriak melulu ya? Ayo. Tak
kita yang nuker. Kalau menurut dia, kalau menurut dia gimana nih? Apa ya, apa menurut dia? Yang paling maknyos apa? Mak jeruk. Apanya? Bumbunya ya. Sangat-sangat bumbunya. Bumbunya keren, padahal tuh enggak aneh-aneh bumbunya. Enggak ada bawang merahnya, cuman daun bawang doang sama cabai gitu-gituan doang. Hebat ya fan ini ya. Oh iya dong. Yang budgetnya pas-pasan tapi suka kepiting setelah gajian ya. Langsung buat ini. Enggak. Katanya pedesnya bisa toleransi, tapi dianya kamar, ingusnya kemana-mana. Enak banget ya, Pak. Itu tuh orangnya tuh, orangnya tuh. Tumbang, Fadhan Nurhannya tumbang. Ini pedesnya, sok-sokan pakai dikasih cabe, wungkul-wungkul juga. No. Ayo, nih geng, tawur-awur gini. Ayo. Wungkul. Siapa di sana yang sudah menunggu Farida Nurhan bagi-bagi hadiah 15 juta untuk 3 pemenang utama. Jadi masing-masing 5 juta ya geng ya. Tunai loh, gak kredit loh. Caranya sangat gampang sekali. Teman-teman silakan membeli produk Regasa di e-commerce official, yaitu Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Kalau mau ikutan challenge, gunakan hashtag Farida Makeup Challenge. Tahap selanjutnya adalah posting foto dan video di Instagram masing-masing hasil recreate beserta dengan produk yang digunakan. Pastikan teman-teman mencantumkan recreate ala Farida Makeup Challenge. Gampang sekali kan? Teman-teman, challenge ini hanya berlaku selama 7 hari alias 1 minggu setelah video ini Farida Nurhan tayangkan. Dan pengumuman pemenang akan Farida Nurhan umumkan sendiri 1 minggu mendatang di video yang sama bagian deskripsi. Good luck dan semoga beruntung. Aku senang banget, aku kerennya cuma shadow aja, tapi bisa aku jadikan sebagai letter tuh, bagus banget kan? Oh iya. Terus blush on-nya yang warnanya paling gelap bisa aku jadikan contour atau bronze face powder. Wah, ini cocok buat Dias juga dong Regasa ya. Iya, emang buat aku. Rampok, koy wong iko. Ya sudah ya teman-teman ya, sampai di sini dulu channel Farida Nurhan. Semoga ada nilai positif, hal-hal yang baik bisa diambil dari cerita ngalor ngidulku hari ini. Salam sayang dari Farida Nurhan buat teman-teman semuanya. Stay happy, stay healthy, stay positif, sehat-sehat semuanya ya. I love you all. Bye-bye. Bye nih ya. Entar nang nara. Makan lagi ya. Bye-bye.